ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم يا عليم علمنا بعلمك ما ترضى به عنا. يا الله هاي Tuhan yang maha mengetahui, ajar kepada kami ilmu yang engkau reda ada pada diri kami. Wala tu'akhidna bima ta'alamuhu minna. Tolong jangan apa-apakan kami, tolong jangan azabkan kami daripada segala kelemahan diri kami yang engkau maha mengetahuinya. Wazidna ilman wa hifza, dan tambahkan pada kami ya Allah ilmu, tambahkan kepada kami kefahaman dan penghafalan. Waja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami ya Allah dari kalangan orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Wala taj'alna minad dallin wala mudillin, dan tolong jangan jadikan kami orang-orang yang menunjukkan kepada kesesatan ataupun yang disesatkan. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dziratana. Ya Allah, engkau maha mengetahui segala yang zahir dan yang tersembunyi dalam hati kami. Terimalah permohonan keampunan daripada kami. Wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir dhunubana, dan engkau yang maha mengetahui apa yang sebenar-benar duduk dalam hati sanubari kami. Tiada yang kami harapkan, tolong ampunkan kami ya Allah. Wa ta'lamu hajatina fa'ati ma su'lana mimma yurdika 'anna, dan engkau maha mengetahui segala hajat, keperluan, keinginan yang ada dalam hati kami. Perkenankanlah ya Allah segala niat-niat murni dan hajat-hajat baik yang ada dalam hati kami. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, lagi dikasihi Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama pada malam yang mulia ini kita diberikan peluang dan kesempatan untuk kita berada di rumah Allah yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan semua kita datang dengan langkahan kaki niat yang ikhlas untuk mengharapkan redha pengampunannya, lebih-lebih lagi mengharapkan mudah-mudahan ditambah ilmu, ditingkatkan amal bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, tajuk pada malam ini yang diamanah kepada saya, satu perkara yang sebenarnya sememang dan sepatutnya harus untuk setiap kita mengambil pengajaran. Apabila saya diberi tahu untuk tajuk ini, saya kira kita telah banyak berbicara dan kadang-kadang berbahas panjang lebar tentang kematian, iaitu adab-adab, adab-adab ataupun kita kata etika. Macam mana bila hadir kematian, nak buat macam mana, jenazah nak duduk bagaimana, boleh tak kita letak begitu begini, kena letak kain batik ke, kain pelikat ke, nak tudung cermin ke, nak tutup ke tidak gambar ke, nak gantung kain putih tak kain putih ke. Perkara-perkara ni saya melihat ia isu-isu yang remeh sahaja, bukan satu isu besar pokok yang saya rasa nak berkongsi pada malam ini. Apabila kita bercakap tentang kematian, tuan-tuan puan-puan, saya lebih terpanggil dan saya suka untuk mengajak kita berbicara perkara yang saya yakin dan percaya ia lebih besar dan jauh lebih penting daripada isu-isu remeh yang kadang-kadang tak habis kita bicara. Jadi bertelagah pula kadang-kadang satu sama lain. Saya nak sebutkan dulu antara yang terpentingnya. Allah Subhanahu Taala menyatakan dalam surah Yasin. Surah Yasin ini saya rasa surah yang sangat sinonim dan popular bagi kita orang Melayu. Malam Jumaat baca Yasin, kenduri arwah tentu baca Yasin, doa selamat pun baca Yasin, pindah rumah baca Yasin, nikah baca Yasin. Yasin ini begitu sinonim dengan kita. Alhamdulillah, tidak ada salahnya. Surah Yasin, surah yang banyak kelebihan.
Namun saya kira yang kurang betulnya, yang agak silap sedikitnya, kalau kita sekadar baca aja dan tidak terpanggil untuk mengambil pengajaran daripada surah Yasin. Dan pada malam ini saya rasa saya nak keluarkan satu sahaja potong ayat daripada surah Yasin yang sangat penting dalam topik kita pada malam ini, iaitu pada ayat yang ke-12. Ayat ke-12 daripada surah Yasin yang kita selalu baca. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Allah SWT berfirman, inna nahnu nuhyil mauta, saya terjemahkan alih bahasanya, dan sesungguhnya kami nahnu nuhyil mauta. Ayat ini ada double trouble dekat situ. Bukan double trouble, maknanya ada double penekanan dekat situ. Inna dalam bahasa Arab maknanya sesungguhnya. Dia bukan ada double, dia ada triple. Inna alif nun, sabdu inna ni bahasa Arab tuan-tuan, maknanya sesungguhnya. Dalam pengajian bahasa, literature bahasa Arab, inna ni disebut harfu taukid, huruf yang menguatkan, inna. Kemudian bila ditambah inna nahnu, na ni kami, nahnu dhamir ganti nama untuk kami, maknanya ada dua kali penekanan dekat situ. Biasanya disebut inni, aku, inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa. Contohnya Allah Ta'ala sebut cerita kepada Nabi Musa, aku. Dalam banyak ayat lain Allah Ta'ala guna aku, sesungguhnya aku. Tetapi di sini Allah Ta'ala sebut inna, sesungguhnya kami. Para ulama tafsir kata disebut dengan kami itu nak menunjukkan ta'zim, menunjukkan benda yang berat, yang besar. Dah kuat dah tu, inna. Kemudian tambah pula inna nahnu. Inna kami, sesungguhnya kami, tambah nahnu. Nahnu, ramai yang belajar bahasa Arab saya tahu di sini kita faham nahnu maknanya kami. Ana saya, anta awak, nahnu kami. Inna sesungguhnya kami, nahnu lagi kami sekali lagi. Ini kenapa? Nak beri penekanan yang amat kuat di sini. Inna nahnu nuh, apa yang Allah Ta'ala nak beritahu dekat sini? Inna nahnu nuhyil mauta, kami sebenar-benar dan sesungguh-sungguhnya kami akan hidupkan yang mati. Maknanya kita ni mati bukan sekadar mati aja. Kita ni mati bagi orang beriman adalah sebenarnya kehidupan yang hakiki. Mati bagi orang beriman adalah sebenarnya kehidupan yang hakiki, bermulanya kehidupan yang hakiki bagi orang yang beriman. Kematian adalah sebenar-benar kehidupan yang paling diidamkan oleh orang beriman. Kerana orang yang benar-benar cinta kepada Allah mengetahui bahawa hidup di dunia ini adalah tipu daya, hidup di dunia ini adalah permainan, hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup yang sebenar-benar hidup, iaitulah selepas daripada kematian. Sebab itu Allah Ta'ala tegaskan di sini, nak bagi kita ingat betul-betul, inna nahnu nuhyil mauta, kami yang sebenar-benar akan memang hidupkan orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sebab itu ingat, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis, ma qaddamu, apa yang kamu telah buat, apa yang kamu telah kehadapkan, apa yang telah kamu persembahkan, apa semua yang kita buat sepanjang kita hidup, tempoh hidup. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis, kami catat, ada dalam rekod kami. Naktubu ma qaddamu wa atharahum, bahkan bekas-bekas kamu. Athar ni maknanya bekas. Sebahagian para ulama dalam menafsirkan ayat ini, seperti Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya Ibn Kathir, ketika menafsirkan ayat ini Imam Ibn Kathir membawa datang sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, yang mana Nabi SAW berkata, adalah kelebihan yang besar bagi sesiapa yang keluar pada waktu gelap, datang ke rumah Allah masjid, melangkah setapak demi setapak, dituliskan kelebihan yang besar kepada mereka,
Dan ini termasuk dalam maksud ayat ini, iaitu tapak kaki kesan yang kita lalu itu, apabila tujuannya baik, apabila niatnya baik, ini akan menjadi saksi kepada Allah. Dan maksud daripada tafsiran hadis dan ayat ini juga, maknanya kesan-kesan yang tak baik pun akan diambil kira. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu. Dan setiap sesuatu tiada yang terlepas, ahsaynahu. Allah Ta'ala sebut di sini ahsaynahu. Hasa' ni maknanya dihitung dengan teliti dan tertib satu persatu. Tidak disebut a'daynahu, a'dadnahu, a'radnahu. Bukan kami kira, bukan kami apa lagi, tidak. Tetapi kami ahsaynah. Bahasa Arab ni dia ada maksud yang mendalam. Ahsaynah maknanya kami benar-benar hitung dan perhati dan kami teliti. Tiada satu pun. Di mana Allah Ta'ala hitung? Di mana Allah Ta'ala rekodkan? Fi imamin mubin. Ahsaynahu fi imamin mubin. Ramai di kalangan para ulama tafsir mengatakan di sini imamin mubin ni iaitulah catatan yang tercatat. Allah Ta'ala catat ni pada apa yang kita tahu di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Dia akan menjadi satu bukti. Sebab itu disebut imam. Imam ni yang kat depan. Maknanya dia akan jadi satu yang tak boleh lagi kita nak berdolak-dalik. Mubin, nyata, terang. Nanti ada episod-episod, ada prosedur-prosedur pada hari kiamat. Mungkin dalam syarahan ceramah hari kiamat banyak dah dengar. Salah satu dia dipanggil Al-Ard, Ain Radha. Selepas daripada Al-Ba'd, selepas daripada Al-Nushur, selepas daripada Al-Hashar, kemudian ada Al-Hisab, kemudian ada Al-Mizan. Sebelum daripada Al-Hisab, Al-Mizan, di Hashar tu ada Al-Ard, Ain Radha, Al-Ard. Al-Ard ini akan dipaparkan, akan dibuka satu video besar, screen yang begitu besar, dicerit semua yang kita buat dimainkan balik. Yang penting ayat ini, apa yang kita nak ambil pengajaran pertama dalam topik ini, tuan-tuan puan-puan, maknanya bila kita cakap tentang kematian ni, etika kita terhadap almarhum, maknanya orang yang telah meninggal dunia. Ibu-ibu yang kat belakang kata, apa ni tajuk ni, almarhum je, almarhumah tak ada ke? Oh, tak apalah ibu-ibu, makcik-makcik, jangan duk marah. Almarhum ni kira dah masuk sekali. Sebab yang bagi tajuk ni, ni kita tahu Tok Imam kita dekat sini ni pakar bahasa Arab ni. Dia tahu bahasa Arab, bila sebut yang lelaki, dia dah termasuk sekali semua bahasa Arab dah. Dia termasuk sekali lah, lelaki perempuan dah masuk tu kaedah bahasa Arab. Jadi tak apa. Yang pentingnya, yang ni pertama sekali kita mengingatkan tuan-tuan puan-puan, maknanya bila kita bercakap tentang etika kepada almarhum, sebelum kita ni jadi almarhum atau almarhumah, apa kesan-kesan yang kita tinggalkan? Inna nahnu nuhil mauta. Semua kita tahu dan beriman kita akan mati, dan kita tak ada yang menyanggahi memang ada kehidupan selepas mati. Tetapi wa naktubu ma qaddamu, yang ini kita nak kena ingat bahawa Allah Ta'ala tegaskan, kami memang tulis betul-betul semua yang kamu buat. And then wa atharahum, yang ini yang saya nak highlightkan, wa atharahum, dan kesan-kesan kamu nanti sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ada pepatah Melayu mengatakan, harimau mati meninggalkan tulang. Meninggalkan tulang. Saya pun tak tahu ni, cikgu-cikgu depan saya ramai ahli bahasa ni, boleh sambung pepatah tu. Manusia mati tinggal apa, kata pepatah kita. Orang lama-lama ni dia buat pepatah ni sebab dia ada ilmu. Dia ada ilmu agama syariat tu ada. Dia tak baca ayat ni, tapi dia buat satu pepatah. Pepatah ni nak bagi balik dekat ayat ni. Ni dia Allah Ta'ala sebut, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, supaya kita ingat sebelum kita mati kita nak tinggalkan apa. Kadang-kadang kita ni, perkara ni yang kita lupa. Ini perkara pertama yang saya nak sebut dulu. Dan yang kedua, tuan-tuan puan-puan,
Dalam sepotong hadis, Nabi SAW mengingatkan, ini sangat-sangat penting juga untuk kita sama-sama ambil i'tibar. Semua kita ramai beramal, alhamdulillah. Semua kita beriman, alhamdulillah. Kita harap mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala bagi kita jadi orang beriman, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beramal. Ya, kita berharap mudah-mudahan sebagaimana Allah jadikan kita orang beriman, kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang benar-benar beramal soleh. Kerana tak semua orang yang iman percaya dia nak beramal soleh. Kita rasa bersyukur Allah Ta'ala pilih kita, hati kita. Dan kita hari ini, malam ni boleh bergerak hati, datang melangkah masuk masjid ni, nak datang sujud kepada Allah. Ini kita bersyukur, kita minta macam tu. Dan yang penting kita minta, tuan-tuan dan puan, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanamkan kejujuran dalam hati kita ketika kita beramal soleh dan ketika dalam iman kita. Ini sangat penting. Bukan sekadar beriman tetapi juga beramal soleh. Tetapi bukan sekadar beriman dan beramal soleh, tetapi juga yang pentingnya kita ada as-sidqu, kita ada nilai kejujuran. Jujur, benar, membenarkan iman kita dan membenarkan amal kita itu di hadapan Allah, memeliharanya supaya ia benar-benar bernilai. Kenapa saya sebut perkara ini, tuan-tuan dan puan? Saya nak kaitkan dengan topik ini. Kerana kita harus ingat, walaupun hari ini kita beriman, walaupun hari ini kita beramal soleh, tetapi tak ada siapa di kalangan kita yang boleh menjamin nanti detik terakhir kematian kita, kita dalam keadaan yang seperti ini. Ini kita tak boleh jamin. Kita cuma mampu berdoa, kita cuma mampu meletakkan niat, tetapi kita tidak ada satu kepastian, tuan-tuan puan-puan, kita ni detik ajal kematian kita adakah dalam keadaan seperti ini. Kenapa saya sebut? Kerana dalam sepotong hadis, Nabi SAW menegaskan, dan ini menjadi kaedah yang sebenarnya sangat penting untuk kita sentiasa ingat, tuan-tuan puan-puan. Kata Nabi SAW, innamal a'malu. Selalu kita baca hadis yang lebih popular daripada hadis ni, innamal a'malu bin niyat, kan? Yang ni kita selalu baca. Hadis pertama dalam Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari, hadis pertama dalam Sahih Muslim, hadis pertama dalam banyak kitab-kitab yang sahih. Kerana ni hadis asas yang kuat. Tapi ada satu lagi dalam sebahagian riwayat disebut, innamal a'malu bil khawatim. Dalam satu riwayat, sebahagian riwayat disebut, al-a'malu bil khawatim. Hadis ini maksud dia, sesungguhnya amalan yang paling berkesan dan paling penting yang nanti menentukan kamu, iaitulah al-khawatim, the very ending story, yang paling last yang kamu kerjakan. Hadis ini perlu sentiasa kita semat dalam fikiran kita. Amalan kita pada hari ini, kita puasa sunat banyak, kita zikir banyak, kita sembahyang alhamdulillah, tiap waktu datang masjid alhamdulillah. Yang ni insya-Allah kita terus maintain, kita teruskan. Tetapi tuan-tuan dan puan, amalan kita yang banyak-banyak ni tadi, adakah dia boleh menentukan kita masuk syurga ataupun tidak? Insya-Allah menentukan, tapi yang paling menentukan, kata Nabi SAW, al-khawatim, yang paling last sekali. Apa maksud hadis ini? Hadis ini jadi satu pintu perbahasan panjang. Saya nak ambil terpenting. Yang terpenting antara sesuai dengan topik ni, kita nak ingatkan tuan-tuan puan-puan. Kita tengok pada hari ini. Kita tengok pada hari ini sejarah yang sedang berlaku pada hari ini, dan mungkin esok lusa akan berulang lagi. Ramai orang yang meninggal dunia pada hari ini. Hari ini, semalam, kemarin, tadi lepas solat pun kita sedekah hadiah Fatihah lagi. Ada yang baru meninggal dunia juga. Tetapi yang meninggal dunia ni tadi keadaan macam mana? Kerana kita tengok dalam sejarah, ada di kalangan mereka-mereka yang meninggal dunia, Masya Allah, dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan mereka sedang berpuasa,
dalam keadaan mereka sedang berada di tanah haram, dalam ihram, dalam keadaan mereka yang sedang bermunajat, berdoa kepada Allah. Tetapi tidak kurang juga yang kita dengar dalam sejarah berlaku, mereka-mereka yang meninggal dunia, Masya Allah, dan kita tidak menyebut keaiban mereka. Tapi kita tahu berlaku di tempat-tempat maksiat, masih lagi memegang barang haram, masih lagi sedang menonton perkara yang haram dalam keadaan-keadaan yang cukup mengaibkan. Wala haula lana wala quwata illa billah. Nas'alullah salama wal afiyah. Yang penting kita nak ingatkan kepada diri kita, tuan-tuan puan-puan, ini sangat perlu kita ingat. Apa dia? Amalan yang paling menentukan. Sekarang ini bila kita ingat, sebab itu saya sangat rasa terkesan baru-baru ini, sedikit pengalaman saya bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, program yang dinamakan Overseas Attachment Program di Mesir, Egypt, bersama dengan ramai para masyayikh yang layak sangat-sangat dipanggil masyayikh, para ulama al-amilin. Di antaranya kami sempat bertemu dengan seorang mufti kota yang sedang bergelojak begitu hebat hari ini, Mufti Damaskus, Mufti Damsyik, namanya Syekh Abdul Fattah Bizm Hafizahullah. Malam ketika kami bersama dengan beliau, tuan-tuan puan-puan, dalam keadaan malam itu, beliau pada malam itu dalam keadaan yang begitu genting suasana dia. Anak isterinya dalam keadaan yang terancam, keluarganya yang dalam keadaan yang terancam, beliau sendiri diberikan nasihat, keluarlah, tinggalkan kota Damsyik ini, keadaan yang begitu huru-hara. Tapi malam tu dengan keadaan penuh ketenangan, dengan jiwa yang begitu bersih terpancar pada wajah bersama kami dalam masa satu jam, kurang lebih satu jam, berbual dan bercakap kata-kata nasihat yang cukup menyentuh hati kami. Dan saya nak menakalkan sedikit pada akhir doa beliau yang begitu tulus dan kudus. Beliau berdoa, Allahumma kama razaqtana al-iman farzuqna al-amal as-salihah, wa kama razaqtana al-amal as-salih farzuqna as-sidqa fi imanina wa fi amalina as-salihah. Cukup menggetarkan hati saya dan kami pada malam itu. Ya Allah, sebagaimana engkau kurniakan kepada kami ada iman, tolong kurniakan kami supaya boleh buat amal soleh. Dan ya Allah, sebagaimana engkau jadikan kami boleh nak beramal soleh, tolong anugerahkan as-sidqah, kejujuran dan keikhlasan dalam iman kami dan dalam amal soleh kami. Kenapa? Sebab semua mengerti dan memahami bahawa iman dan amal soleh ini, tuan-tuan puan-puan, dia bukan suatu kebanggaan kita dan bukan suatu penentuan kita. Dan yang paling menentukan, detik yang paling menentukan, yang memberi kesan kepada kita kebenaran iman dan juga amal soleh kita, bila kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Kadang-kadang hari ini kita tengok orang meninggal dunia pun kita macam-macam nak bercerita lagi. Kita kata yang ni begitu, yang kita kata dia ni begini, kita kata dia begitu. Kita pun tak tahu kita macam mana. Yang kita tahu kita hebat. Kononnya kita hebat. Kononnya kita hebat. Ha? Tapi kita selalu dengar, tuan-tuan puan-puan, hadis yang juga popular, selalu kita dengar Nabi SAW sebut. Kan kita banyak dah biasa baca hadis Matan Arba'in, Riyadus Salihin. Dalam sepotong hadis Nabi SAW bagi tahu ada seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hayat dia, sehingga dia dengan syurga dah tinggal sejengkal. Dalam sebagian riwayat kata dah tinggal selangkah. Dia ni orang baik, daripada kecil dia baik, dia belajar yang baik, dia pun hidup suasana yang baik, dia beramal ahli syurga daripada kecil sampai dia dah nak mati, nak meninggal dunia, sehingga, maknanya dia dah selangkah nak masuk syurga. Tiba-tiba didahului ketentuan Allah ke atasnya. Detik-detik terakhir itu Allah Ta'ala tentu ada takdir ke atasnya. Dia buat satu amalan ahli neraka. Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjerumuskan dia ke mana? Wal'iyadu billah. Dan ada orang lain beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hayat dia. La hawla wa la quwata illa billah.
yang sepanjang hayat itu beramal dengan amalan ahli neraka, agaknya punya banyaklah ramai orang yang mengata, mengutuk, mencaci, menghina dan sebagainya, sehingga dia dengan neraka tinggal sejengkal, tinggal selangkah. Tapi Nabi SAW yang tidak pernah berbohong memberitahu kepada kita, detik terakhir itu is the very important and it is very critical time for you to be remembered. Kena ingat selalu, itu yang terpenting. Kerana kalaupun orang itu sepanjang hayat beramal dengan amalan ahli neraka, tapi kalau selangkah, kalau sejengkal nak masuk pun, tapi bila ada ketentuan Allah takdir berlaku ke atasnya, dia buat amalan ahli syurga, mana dia pergi? Semua kita tahu. Apa pengajaran kita nak ambil di sini yang kedua ni, tuan-tuan puan-puan? Maknanya apa? Antara pengajaran penting saya rasa nak bagi tahu ni, perlu kita ingat, tak ada siapa di kalangan kita, tuan-tuan puan-puan, yang kita nak boleh mendabik dada. Saya dah hebat, ustaz ni hebat, Tok Alim ni hebat, ini wali Allah besar, ni Tok Syekh Alim besar, oh dia ni memanglah dah hebat, semua hebat belaka, ni ahli syurga belaka. Siapa kita nak menentukan kita orang ni siapa pemasuk syurga, tuan-tuan puan-puan? Yang detik terakhir itu siapa yang tahu? Dan sama juga halnya kalau kita tengok seseorang yang mungkin kita nampak dia seorang yang tak buat taat banyak, ataupun kita nampak zahir memang dia buat maksiat banyak, macam mana sikap dan respon kita? Kita kutuk dia, hina dia, kita caci dia, kita kata dan sebagainya, pelekeh dia habis-habis, sebab kita tak tahu, tuan-tuan puan-puan. Dan sejarah telah membuktikan cukup banyak. Sebab itu yang terpenting, antara penting saya kira pada malam ini, pertama yang kita nak kongsikan dalam topik seperti ini, perkara yang saya rasa lebih besar seperti ini, supaya kita masing-masing mengambil kira amal kita masing-masing. Dan tiada siapa di kalangan kita boleh mendabik dada, supaya kita sentiasa ingat kita ini perlu dan harus sentiasa berusaha melakukan amal dengan as-sidqu, dengan penuh kejujuran. Dan kita kena doa dan minta selalu supaya Allah Ta'ala tentukan yang detik terakhir kita, Masya Allah, yang kita harap-harapkan. Detik terakhir kita yang kita tidak tahu. Tapi kita baca dalam sejarah dan kita lihat berhari ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Masya Allah. Kadang-kadang orangnya nampak biasa-biasa sahaja. Bukan orang yang nampak alim, warak macam mana, seorang tok guru alim apa. Tapi dalam keadaan kematian dia, Masya Allah, pada hari yang baik, dalam keadaan yang Masya Allah, dia sedang pergi menziarahi anak yatim dalam keadaan yang Masya Allah, mulutnya bergetar membaca Al-Quran, jarinya masih terangkat tangan, syahadah masih lagi di atas jarinya walaupun sudah berdarah, walaupun dalam keadaan yang baru accident. Contoh, ini berlaku di tempat saya belajar dulu, di Kota Madinah. Saya tak nak buat cerita panjang-panjang. Kita nak ambil pengajaran yang penting. Dan begitu juga mereka-mereka yang dalam keadaan yang mungkin masih belum lagi buat taat. Tapi jangan kita terus putus asa, jangan kita terus kecewa, marah, kutuk dan sebagainya. Mudah-mudahan kita ambil tiba. Kita doa. Dan sebab itu di antara doa yang kita lihat ada dibaca oleh sebahagian salafus soleh dan orang-orang yang soleh pada hari ini, terus membaca doa. Allahumma ja'al khaira a'malina akhirah waj'al khaira ayyamina yawma nalqaq. Ya Allah, tolong jadikan khaira a'malina akhirah, sebaik-baik amalan kami, amalan yang paling akhir. Tolong jadikan sebaik-baik amalan kami, amalan yang paling akhir. Dan tolong jadikan sebaik-baik hari kami, yawma nalqaq, hari ketika mana engkau tulis aku akan bertemu denganmu, ya arhamar rahimin. Dan atas prinsip dan roh semangat seperti ini, kita melihat setiap kali bila datang hari Jumaat, kita lihat para sahabat, kita melihat para salafus salih, ulama-ulama yang alim, al-amilin, mukhlisin, bila hari Jumaat mereka Masya Allah banyak menghabiskan masa untuk bertafakur, untuk bermunajat, untuk inabah kembali kepada Allah SWT. Kerana hari Jumaat tercatat dalam hadis, hari yang akan berlaku kiamat.
Sebab itu watak dan sikap mereka begitu. Ini tentang bab hari Jumaat pun insya-Allah kalau nanti ada syarahan lain kita kena buka cerita kelebihan dan adab etika hari Jumaat. Yang penting tuan-tuan dan puan, ini terbalik kepada cerita etika kepada almarhum. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan, apabila kita bercakap tadi saya dah sebut, sekarang ini kita dah faham kita perlu buat sesuatu, dan kita juga dah faham kalau kita buat sesuatu itu kita mesti kena ingat bahawa kita belum tentu hebat, kerana yang paling menentukan kehidupan kita adalah pada waktu yang paling terakhir. Sekarang ini bila dah meninggal dunia, tadi saya katakan sebaik mana orang tu tuan-tuan dan puan, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat apapun aliran mazhab mereka, apapun perselisihan dari sudut akidah baik, dari sudut fiqh baik, tapi dalam bab ni mereka sepakat. Macam mana pun seorang itu kalau kita nampak dia baik dekat dutah dunia ni, tapi kita tak boleh sebut kata dia ni ahli syurga. Saya jamin dia ni ahli syurga. Inilah Tok Syekh Alim besar, inilah, inilah tak ada. Kecuali yang boleh jamin hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada. Dan begitu juga kalau ada macam mana pun orang tu kita nampak dia tak buat amal ke jahat macam mana dan sebagainya, wal'iyadzubillah, pun sama kita tak boleh kata inilah dia ahli neraka, inilah calon, inilah dia macam-macam kita kutuk pun tak boleh juga. Tak boleh. Apalagi bila dia telah meninggal dunia. Yang kadang-kadang kita kenal orang tu. Jadi bila kita kenal orang tu, ni etika kita. Sama ada kita kenal orang ni memang hebat, orang soleh dan sebagainya, sehingga kita melampau-lampau dan berlebih-lebih pula selepas kematian dia. Kita puja dia sampai kepada peringkat mendewa-dewakan dia. Sampai kepada peringkat yang lebih bahaya, wal'iyadzubillah, kita boleh minta kepada dia, kita boleh seru lagi nama dia macam-macam lagi. Ini satu hal. Yang hal yang kedain pula, yang satu lagi pula, yang ni tadi, yang ahli maksiat tadi. Sampai kadang-kadang kita kata, ah tak apalah, ini memang ahli maksiat, tak payah panggil aku sembahyang lah, pergi cari orang lain lah, aku ni orang baik babe, aku ni orang soleh, bukan nak salat orang-orang macam ni. Tak ada hal macam ni, semua tolak tepi je. Saya dapat panggilan telefon tuan-tuan puan-puan. Saya dapat panggilan telefon. Bukan tujuan mengaib siapa, tapi saya dapat ni nak kongsi tuan-tuan puan-puan. Bertanya ni, ustaz, saya nak tanya pada ustaz. Apa hukum kita jual arak? Wah, oh, cantik soalan. Apa hukum ni gini-gini? Saya tanya saudari, saudari yang bertanya ni, saya kata please ask me direct to the point. What is actually you want to ask me? Dia cakap orang putih kat saya. Tanya orang putih, tolong tanya saya apa sebenarnya yang awak nak tanya. Saya ni pun masa tak banyak sangat. Nanti nak dengar apa sebenarnya dia. Okey lah macam ni lah. Dia kata, saya nak bagi tahu ustaz, sekarang ni pakcik saya baru meninggal dunia. Dia bagi tahu. Pakcik saya baru meninggal dunia dan saya kenal pakcik saya ni. Dia kata, pakcik saya ni saya kenal, dia ni kerja di sekian-sekian tempat. Dan kerja dia memang dia tiap-tiap hari, dia bawa arak pergi sana, bawa arak pergi sini, dia gitu gini semua dia kata. Lepas tu saya kata, okay, enough. Tak payah cerita banyak-banyak, okay. Saya dapat dah message tu. And then what happened? Jadi sekarang ni dia meninggal dunia. Ustaz tahu kan? Oh dia tanya, ustaz tahu kan? Kerja jual arak ni haram gini-gini, ya, saya kata. Jadi saya ni semasa pakcik saya hidup, walaupun mak saya, ayah saya dah meninggal, tapi pakcik saya ni setiap kali bila dia bagi duit dekat mak saya cakap kat mak saya ni duit haram, tak boleh ambil. Dia cakap macam tu. Lepas tu sekarang ni dia baru meninggal dunia. Jadi dia baru meninggal dunia ni, dia kata, ustaz, betul kan tindakan saya betul apa? Sekarang ni saya tak nak pergi ziarah dia. Tapi ada saudara mara saya yang marah dekat saya ni. Kenapa ni? Mereka-mereka ni tak faham. Ini orang yang buat benda-benda macam ni. Buat apa saya nak pergi ziarah dia?
Oh, dia tanya saya macam tu. What is your opinion? Dia tanya saya, apa pandangan ustaz? Dia cerita panjang, banyak lagi dia cerita. Saya kata, saudari, kalau saudari bertanya kepada saya betul ke tidak, apa yang perlu saya buat sekarang ni, pakcik ni? Saya kata, betul. Memang sebenarnya bukan persoalannya saudari kena pergi ataupun tak kena pergi. Do I have to go? Dia kata, adakah saya perlu pergi? Saya kata, bukan persoalannya saudari kena pergi ke tak pergi. Tapi sebenarnya sekarang ini persoalannya saudari teramat wajib kena pergi. Saya kata macam tu. Terkejut dia. Dia mula nak marah saya pula. Eh, apa ni ustaz ni? Kata. Oh, cakap. Kenapa saya kata teramat wajib kena pergi? Sebab pertama sekali, saya beritahu yang basic tadi. Orang meninggal dunia ni, dalam Islam, kita kena macam mana adab dia, kita mesti kena pergi uruskan. Dan kita tak ada siapa yang tahu dia ni ahli syurga ataupun tidak, untuk sehingga kita boleh mengambil keputusan yang ni kita nak pergi tak boleh pergi. Saya kata, kenapa awak mesti wajib kena pergi? Sebab awak ada double kewajipan. Kerana ini dia saudara pakcik kepada kamu. Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang ada darah pertalian kekeluargaan dengan kamu, ulul arham, mereka sebahagian daripada mereka lebih berhak daripada yang lain untuk kamu dahulukan. Kenapa saya kata double? Sebab kerana kalau anda tahu dia ini memang seorang yang begitu begini dan sebagainya, inilah peluang dan masanya untuk anda doakan kepada beliau. Dan ini tanggungjawab kita. Jadi ringkas, tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada yang kita sebut tadi. Apabila seseorang itu telah meninggal dunia, ini etika kita, tuan-tuan dan puan-puan, kena jaga etika ni. Tolonglah. Tolong kalau boleh sama-sama kita betulkan persepsi dan sikap kita ni tadi. Dua-dua, saya sebut ni tadi dua-dua. Satu, saya bawa contoh yang nampak agak mereka ni terlalu ingin menunjukkan kecintaan, penghormatan dan sebagainya. Memang orang soleh. Tetapi saya kata apa, kita tidak boleh, akidah ahli sunnah mengatakan tidak boleh kita mengkonfirmkan seseorang itu ahli syurga ataupun dia inilah wali Allah hebat begitu begini. Tidak boleh. Kenapa? Sebab hanya Allah SWT yang mengetahui. Tapi yang bolehnya kita doakan, mudah-mudahan itu yang kita kata rahimahullah, ghafarahullah dan seumpama dengannya. Dan yang kedua, begitu juga kalau yang kurang kita nampak dia beramal soleh. Tapi yang penting di sebalik itu, tuan-tuan puan-puan, kita pergi persoalannya agak dalam sikit, persoalan yang berikutnya. Kadang-kadang seseorang itu bila dah meninggal dunia, kita tengok ada orang yang ada ilmu, ada orang yang berilmu dan beramal soleh. Orang yang berilmu beramal soleh bila dia dah meninggal dunia, masya Allah, mereka semua telah selesai urusan mereka dengan Allah SWT, tanggungjawab dan amanah mereka. Tetapi yang banyaknya berlaku pada hari ini, tuan-tuan puan-puan, yang banyak orang yang berkata-kata dan bercerita-cerita terhadap orang yang telah meninggal dunia, mereka lebih banyak suka bercerita dan berkata-kata tentang orang yang macam mana. Orang yang ada ilmu, orang yang alim ulama ni ke, ataupun orang yang biasa-biasa yang selalu diceritakan selepas kematian. Kalau kita tengok pada realiti dan suasana, banyak yang berlaku. Kita pada hari ini, kita bercakap tentang orang yang lebih ada ilmu dan ulama yang telah meninggal dunia. Apa yang kita cakapkan? Yang banyaknya juga kadang-kadang kita tengok yang bercakapnya bukan cakap yang baik, tetapi cakap yang apa? Cakap yang kurang baik. Oh, inilah ni. Ni memang ulama ni. Tak betul. Inilah ulama dunia ni. Inilah kutuk pula lagi. Inilah ni. Oh, macam-macam. Wal'iyadzubillah. Padahal orang tu, kita pun iktiraf dia dah ulama. Semasa hidup dia pun orang kenal. Dia ni alim.
di kalangan ulama, maknanya orang yang benar-benar ada ilmu, yang mengajar ilmu, yang ada kejujuran nampak dengan usaha dia, dengan peninggalan dia yang ditinggalkan, kitab-kitabnya, pengajiannya, madrasahnya contohnya dan sebagainya. Apapun aliran mazhab yang dibawanya, apapun pandangan-pandangan fatwa-fatwa yang dibuat semasa hidupnya dalam suasananya. Kita ni yang kadang-kadang cetek ni, kita duduk daripada jauh, daripada mana ni kita pun ikut perasaan dan sebagainya. Kadang-kadang dengan pengaruh pula hari ni, dunia hari ni pengaruh dia hebat, ya. Yang orang panggil tak bersempadan ni, macam-macam sumber kita dapat daripada mana-mana pun kita pakai ambil, kita pun terus, kita pun kutuk dia, hina pula lagi. Konon kita ni macam hebat sangat. Mereka telah pergi, mereka telah tunaikan tanggungjawab mereka. Kita yang hidup ni, kita buat apa? Buat apa? Kita tak tahu apa. Kita tahu kutuk orang, kita tahu mengata, kita tahu tabur fitnah memanjang. Ini masalah yang cukup cukup besar. Wal'iyadzubillah. Belum sempat kita nak doakan lagi, belum kita ikut etika yang Nabi SAW suruh ajar doakan. Doakan. Saya rasa dulu tak silap dekat masjid ni juga dulu kita dah kongsi, ya? Bila seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, masih berbakikah saya untuk buat baik kepada dua ibu ayah saya yang mereka dua telah meninggal dunia? Aburruhuma ba'da mautihima, hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanadnya yang hasan. Masih berbaki ke wahai Rasulullah, saya nak buat baik pada dua ibu ayah yang saya tak sempat buat semasa dia hidup? Maknanya dia dah meninggal, boleh? Nabi SAW kata, ya, masih ada peluang. Antaranya solatkan dia, istighfarkan dia. Maknanya solat ni maknanya doa. Sambung silaturahim yang tidak bersambung kecuali dengan pertalian daripada dia. Tunaikan hajat-hajat yang dia ada hajat, dan buat baik dengan orang yang pernah berbaik dengan dia semasa hidup dia. Ada lima perkara disebut oleh Nabi SAW. Yang penting kita nak kata, kadang-kadang ni kita tak buat lagi perkara-perkara yang diajar ni, termasuk banyak lagi kita boleh buat baik. Yang ini saya rasa kita masing-masing insyaAllah. Perkara yang remeh bagi saya, lama dah bahas orang para ulama' dulu, nak hadiah tak nak hadiah. Yang ni pun kadang-kadang masih lagi nak bergaduh, masih lagi tak settle-settle. Para ulama' bahas lama dah. Boleh kita hadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dengan syarat-syarat sekian? Ada mengatakan tak boleh. Masing-masing ulama' hebat-hebat, masing-masing guna ayat Al-Quran. Yang ni guna Quran juga. Allah SWT sebut dalam Quran, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa la taziru wa ziratun wizra ukhra. Idza mata ibnu adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min illa an thalas. Semua keluar hadis. Memang yang ni pun dengan hadis juga. Nabi SAW diriwayatkan sahabat datang bertanya, ibu saya bernazar, ibu saya berniat dia nak sedekahkan apa ni pohon kurma kebun dia, dia dah meninggal, boleh tak saya buat, boleh tak saya sedekahkan lepas dia? Nabi SAW kata silakan dan sebagainya. Perbahasan para ulama mengikut disiplin masing-masing sehingga berlaku khilaf. Khilaf ini bukan kita pula disuruh bergaduh pada hari ini, tuan-tuan puan-puan. Nak hadiah, hadiah, tak nak hadiah, sudah. Jangan pula kata mengata, jangan pula sampai kepada peringkat. Saya sedih sangat-sangatnya setiap saya bila ada majlis kematian ni, tuan-tuan puan, saya mesti dengar cerita ni. Sedih saya kerana dia membawa kepada permusuhan, pertelingkahan sehingga kepada kebencian antara ahli keluarga. La haula wala quwata illa billah. Mana yang lebih besar? Lebih besarnya masalah yang remeh temeh cabang ni ke masalah lebih besar kita menjaga hubungan silaturahim, mengembirakan ibu dan ayah kita, menyambung hubungan sesama Islam, lebih-lebih lagi saudara mara kita? Mana lebih besar? Benda-benda ni kadang-kadang guna akal sikit lah bagi fikir, tuan-tuan puan-puan. Saya minta maaf kadang-kadang macam nak marah juga tu. Memang marah pun. Dah pasal memang bergaduh, jadi bergaduh pula. Oh, yang ni Tok Syekh dia kata macam ni, yang ni Tok Syekh dia kata macam ni. Allahu Akbar.
Yang tu saya kata bab tu nak hadiah tak hadiah tu pun antara. Yang ni kadang-kadang kita belum buat, tapi tuan-tuan dan puan, yang kita mulakan dengan kita bercakap. Sebab itu di antara adab-adab bila kita buka Ahkamul Janais, ramai para ulama dah bahas. Imam Bukhari pun dalam kitab Sahih Bukhari dia ada Ahkam Janais. Banyak hadis-hadis tentang masalah kita dengan jenazah, macam mana adab etika kita. Banyak dibawa datang hadis-hadis, saya tolong baca. Antaranya Nabi SAW kata, bila kita datang majlis-majlis ada jenazah, kata Nabi SAW, sebut yang baik. Please bear in your mind. Tolong ingat dalam fikiran kita, bila kita datang menghadiri majlis jenazah, sebut yang baik. Nabi SAW pesan. Kenapa? Kata Nabi SAW, sebab para malaikat ada ketika itu dan dia mengaminkan apa yang kamu sebut. Ini Nabi SAW pesan. Jadi kita kadang-kadang ni yang basic, yang simple, mudah ni kita tak buat. Kita masa tu dah kita nak cakap yang tak baik dah. Dah lepas tu kita berasa kita ni hebat, kita ni alim, kita ni belajar banyak dah. Kita ni minta maaf tuan-tuan dan puan, saya bukan nak mengata siapa. Tapi hal-hal yang seperti ini saya kira perlu sangat-sangat untuk kita mengambil pengajaran bersama-sama. Ni di antara saya rasa yang saya terpanggil untuk tuan-tuan dan puan kita berkongsi tentang adab-adab ataupun kita kata apa ni etika kita bersama dengan mereka yang telah telah meninggal dunia. Saya sebenarnya lebih suka kalau tuan-tuan dan puan ada persoalan-persoalan yang ingin bertanya, saya lebih suka berkongsi soalan. Saya kira saya ingin menamatkan setakat ini pada malam ini. Tapi kalau ada tuan-tuan dan puan yang ingin bertanya, memberikan soalan, saya sangat-sangat suka. Daripada soalan ni dapat lebih banyak kita faedah bersama, insyaAllah. Kerana mungkin ada yang saya nyatakan, saya kongsikan tadi, mungkin ada yang terpanggil di kalangan anda, ada suasananya. Saya mengalu-alukan, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Mungkin kalau ada nak tuliskan ke, nak bertanya, insyaAllah. Ya tuan. Kenapa surah Yasin ada satu ayat, ayat 12 yang Ustaz baca tu, pun surat ayat Makiyah selain 82 ayat, ayat Madinah, Allah. Okay. Soalan ni saya minta maaf ya kepada yang bertanya. Saya lebih rasa sesuai terpanggil untuk kita jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan topik kita. Boleh InsyaAllah. Kita tidak nak nanti membahas perkara-perkara yang di luar pada topik. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh rujuk perkara-perkara tentang masalah ayat Makiyah Madaniyah ataupun khilaf di kalangan ulama ulum Quran. Dan ini tidak ada kepentingan sangat dalam topik kita pada malam ini. Minta maaf. Boleh kita bertanya soalan yang lebih relevan dengan topik kita sesuai, insyaAllah. InsyaAllah. Ada yang nak tanya? Saya boleh buatkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, selamat. Saya ada muskil di sini. Ya, tuan. Kalau apa ni yang orang yang ada kena dengan si mati ni, ya. Dia apabila dia baca doa, lepas baca doa kan dia nanti dia tanya, adakah si mati ini orangnya yang baik? Tapi pada yang ada orang, dia tak tahu, dia tak kenal sangat orang ini kan. Jadi bolehkah dia sama-sama bilang baik, tapi dia tak kenal orang ini. Dia tak kenal sangat tentang. InsyaAllah, soalan ini saya sangat suka. Terima kasih Tuan Haji ya. Soalan yang sangat-sangat baik dan penting. Kebetulan Tuan Haji ya, MasyaAllah kebetulan pagi tadi, MasyaAllah kebetulan ni pagi tadi sahabat saya daripada masjid kejiranan kita juga telefon saya tanya soalan yang sama. Saya tak pasti Tuan Haji pernah tadi berbual dengan dia ke apa katanya. Masya-Allah kebetulan ya, tanya soalan yang sama. Saya
pun pernah membuat kajian sedikit tentang soalan ni. Soalan tu, ini saya kira adat. Saya mengatakan adat kerana apabila kita rujuk, bila kita nak buat satu ibadah ni, kita perlu faham dia punya sandaran ya. Sandaran ni perlu jelas. Adat kita, saya katakan adat kerana kita kematian dalam adat kita orang Melayu kan. Nanti bila selepas jenazah dikebumi ya, semasa lepas daripada dimandi, nak, sebelum dikebumi tu, kadang-kadang selepas solat dan sebagainya, biasa kita dengar nanti Tok Imam ke apa dan sebagainya mengatakan apa ni, apa kamu nak kata tentang yang meninggal, kita kata baik kan, bagaimana tu, kita kata baik, tiga kali diulang. Secara jujur tuan-tuan dan puan, saya dan ramai juga saya yakin sahabat-sahabat yang lain pernah buat kajian tentang hal ni. Kita melihat dan mendapati di sana secara tepatnya kita nak kata ada dalil, ada nas yang Nabi SAW pernah pesan dan buat begini ni, tak ada. Yang kita jumpa dalil yang paling kuat yang terdekat ke arah itu adalah kata-kata Nabi SAW, udhkuru mahasina mautakum. Udhkuru mahasina mautakum. Tadi saya dah sebut antara basicnya Nabi SAW nak pesan, bila bersama dengan jenazah, bila ada mayat jenazah, kata Nabi SAW, sebutlah perkara yang baik, sebut benda yang baik. Kenapa? Sebab malaikat ada di situ, malaikat mengaminkan yang baik yang kamu sebut. Sebab kata-kata kita ni doa. Dan dalam riwayat yang lain ni tadi, kata Nabi SAW, udhkuru mahasina mautakum, sebutkan yang baik-baik, kebaikan maknanya, daripada orang yang mati di kalangan kamu ini. Dan daripada sumber ini, saya mendapati sebahagian yang menandarkan amalan itu kepada hadis ini mengatakan inilah dalil kami dan inilah hujah kami, yang mana sebab itu kita kena sebut yang baik. Sebab itu kita tanya bagaimana yang mereka ni mati, yang apa, bagaimana tuan-tuan perempuan ni, kita kata baik, baik, dan diulang tiga kali. Sebab biasanya kita memang ulang tiga kali sesuatu amalan. Tetapi dalam konteks dipanggil wajhud dilalah, kalau dalam kaedah ulama usul, ataupun dipanggil wajhul istishhad. Sebab kita bila ada dalil, tuan-tuan puan-puan, nak jadi satu amalan ibadah, kita mesti dalil tu kena sahih. Dalil sahih ada, tetapi tak cukup. Kena tengok macam mana keserasian dalil tadi pada poin yang mana satu menampakkan ianya ada di situ. Ini dipanggil wajhul dilalah ataupun wajhul istishhad. Wajhul dilalah istishhad dia tidak begitu jelas sebenarnya, kalaupun dia memang kurang tepat. Tapi yang penting insyaAllah benda ni tak salah lah. Tidak pula menjadi satu yang jadi haram dan sebagainya. Sebab kita sebut benda baik, tak mengapa. Tapi persoalan tadi yang ini ni, adakah dia suatu yang mesti dan sebagainya, kita kena buat, itu persoalan dia. Tuan Haji tadi tanya, dia mesti buat ke tak buat ke, daripada mana, begitu soalan dia. Apa sandaran kita kan, kenapa kita buat begitu kan. Yang ini yang saya kata, kenapa kita buat begini, pandangan saya adalah mungkin memang niat kita, tujuan kita, orang-orang yang biasa kita beramal, mungkin daripada orang lama, kita faham Nabi SAW suruh sebut baik, jadi kita buat begitu. Tapi yang ini, bila orang lain pula kata, tu persoalan dia, orang lain tak tahu, dia kata baik-baik, kita pun tak tahu dia baik tak baik, tu. Bagi saya tidak menjadi kesalahan, kerana itu doa. Doa ni penting. Memang kita adabnya disuruh kita berdoa. Bila orang dah mati, meninggal, siapa pun kita pergi perkuburan orang Islam saja, dia munafik ke, dia usat ke, dia ahli maksiat ke, dia ni turat ke, orang yang melampau ke, dan sebagainya. Siapa pun dia perkuburan orang Islam, Nabi SAW ajar, ni etikanya juga. Ziarah ke perkuburan, iaitu beri salam. Antara lafaz salamnya, Nabi SAW ajar, Assalamualaikum ahlad diyar, minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, ghafarallahu lana walakum, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Tu Nabi SAW ajar lafaz dia. Lafaz ni umum, ta'mim semua. Siapa pun dia tak apa, kita cakap yang baik, doa yang baik. Assalamualaikum ahlad diyar, binal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal muslimat, selamat sejahtera, salam bahagia kepada semua kamu, ahli-ahli keluarga ni, maknanya ahli rumah ni, kubur ni, muslimin muslimat. Ghafarallahu lana walakum, mudah-mudahan Allah ampunkan kamu dan kita semua. Dalam sebagian riwayat ditambah, yarhamullahu almustaqdimina minna walmustakhirin. Dalam sebagian riwayat yang lain saya ditambah begitu, mudah-mudahan Allah rahmati yang terdahulu dan kemudian daripada kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan
tidak menjadi satu kesalahan. Kalaupun kita tak tahu orang tu baik tak baik, kita doa yang baik. Bahkan saya katakan tadi, macam yang orang telefon saya tadi, saya katakan ini lebih penting, lebih wajib kamu pergi. Sebab kamu memang, kalau kamu kata kamu tahu dia ni memang dia tak begitu baik, maknanya dia lebih memerlukan bantuan doa kamu. Sebab itu Nabi SAW suruh doakan, istaghfir lahu lahuma, kata Nabi SAW, wastaghfir lahuma, dan doakan pengampunan untuk mereka berdua. Baik, ini balik pada soalan dan ini saya rasa daripada ibu-ibu mungkin kalau di belakang. Kalau kita ada adik yang baru tahu yang dia menghadapi barah perut tahap 4, umur 52 tahun. Mudah-mudahan Allah beri penyembuhan kepada semua insya-Allah. Tapi yang orangnya kurang ibadat, apa nasihat ustaz untuk saya sebagai bakat pada masya-Allah? Pertama, saya kira kita beri nasihat 3 perkara. Pertama sekali, kepada orang yang seperti ini, kita nasihatkan dia dan kita bagi tahu kepada dia bahawa jangan dia berputus asa. Kadang-kadang orang macam ni, saya kira dia ni, dia dah tahu dia tak beramal. Dahlah, kau tak payah suruh-suruh aku ni, memang tak sembahyang dah, dah lama dah. Tak payahlah suruh-suruh, memang aku tak pernah puasa pun dulu. Tak payahlah suruh-suruh aku ni, baca Quran memang tak reti. Dah kadang-kadang kita pada masa tu lah pula kita kata, oh itulah kakak ni, kena qada balik, cuba kira berapa tahun, 40 tahun, kira balik 40 tahun, 1 tahun ada 365 hari, 365 pula kali 5 lagi, 1 hari 5 kali solat, kali lagi dengan 40 tahun, pop terduduk tu lah dia. Ha, memanglah aku tak buat tu kan. Ni cara kita nak tawasau bil haq, tawasau bis sabar, cara kita nak berpesan-pesan. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan, ini penting, saya rasa yang pertama kita bagi tahu kat dia, kak tak apalah, yang dah lepas tu lepas. Nabi SAW pun bagi tahu yang penting sekali, yang the very ending ni, try to do your best, buat. Yang kedua, kita bagi tahu kepada dia, dikata sini apa tadi, dia memang tak baik. Yang kedua ni, saya nak sebutkan yang kedua ni, kalau boleh yang kedua ni bukan pada dia tetapi pada yang lain, pada adik-beradik kita yang lain, kepada kaum keluarga yang lain. Kita bagi tahu dekat mereka, ni kakak kita ni nampaknya dia dah tak berapa dah ni, mari sama-sama kita bagi sokongan dekat dia. Kadang-kadang ni masalah kita, mentang-mentang kita kata kakak ni lah yang buruk perangai, mudah-mudahan Allah pelihara, mentang-mentang kita ramai saudara mara pun tu, kakak ni lah yang begitu begini buat kat kita masa kita kecil begitu begini, maka dia masa ni, padanlah muka kau, nasib kau lah, ambil lah kau, rasalah ni lah balasan Tuhan. Cih, macam kita pula Tuhan, kita kata balasan Tuhan kat dia. Dah, masa ni kita bagi tahu kat semua adik-beradik yang lain, adik, abang, kakak, kalau ada mak, ada apa, kata ni lah ni peluang ni, kakak kita ni masa ni dia perlu bantuan kita. Hak dia dah lepas tu lepas, tak apa, ni masa ni dia perlu bantuan kita, mari sama-sama kita datang pergi ziarah kat dia. Bila datang ziarah orang sakit ni pula ada bab lain, adabu ziarah iyadatul marid, dan dia menjadi satu kewajipan. Menziarahi orang sakit ni menjadi satu kewajipan yang kita maklum dalam hadis Nabi SAW sebut hak orang Islam terhadap Islam yang lain ada 5 perkara. Salah satu daripadanya ziarahi dia ketika dia sakit, dan hak itu menjadi tambah wajib, double wajib bila dia kakak kita. Maknanya dia ada hubungan silaturahim dengan kita. Ini perkara yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan puan-puan, saya kira tidak lain dan tidak bukan, pada masa itu kalau kita benar-benar sayang dia dan kita tahu dia dalam keadaan sebelumnya bagaimana, masa itulah dia perlukan doa tulus daripada kita. Ya Allah, bukalah hati kakak saya. Ya Allah, bukalah pintu hati kakak saya. Biarlah dia menyebut istighfar walau sekalipun. Yang itu usaha terakhir Nabi SAW buat kepada pakcik yang nama siapa? Yang nama Abu Lahab. Semua kita tahu cerita tu. Qul la ilaha illallah, kata Nabi SAW kepada Abu Lahab, atashafa'u bika yaumil qiyamah, usyafi'u biha amam Allah, saya akan nanti beri syafaat kepada kamu. Cakap je, maknanya kita doa, usaha kita doa, ya Allah bukalah pintu hati dia, mudah-mudahan insyaAllah. Jangan pula kita ambil sikap macam tadi, kita kata oh dia mentang-mentang ni tak elok, tak payahlah, aku pun tak sukalah dah, dia memang orang buruk perangai, nanti aku doa tiba-tiba Allah terima doa aku, rugi pula aku, dia pula rasa rugi.
aku ni tak tentu lagi ni, aku ni buat amal baik dah, haji dah berapa kali haji dah, kelas agama memang pergi syarahan mana ustazah semua aku turun. Oh, aku ni pun tak tentu lagi, tiba-tiba kakak habuk bangai ni aku doa, tiba-tiba doa aku makbul. Eh, tak nak, tak puas hati. La haula wala quwwata illa billah. Kau ada macam tu, Allah sedih pula. Jangan buat perangai gitu. Saya rasa ada yang lain kita raikan insya-Allah. Jazakumullah. Saya ingin minta soalan kubur setelah mayat dikebumikan, adakah benar? Saya ingin mengetahui soalan kubur setelah mayat dikebumikan, adakah benar atau tidak? Masya Allah. Oh, ni soalan kubur eh. Masya Allah. Jawapan mudahnya, soalan kubur ini suatu yang hak. Bukan benar atau tidak, tetapi jawapannya al-haq. Dalam solat malam, tuan-tuan dan puan, biasa solat malam, insyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan solat malam. Antara doa yang Nabi SAW baca ketika solat malam, Nabi SAW baca antara doanya, Nabi SAW sebut, sesungguhnya aku bersaksi bahawa kematian itu adalah hak, syurga itu hak, neraka itu hak, nabi-nabi adalah hak, perutusan aku hak, hari kiamat adalah hak. Ni riwayat ini nak bagi tahu, saya nak ringkas maksudnya, nak bagi tahu soalan mungkar nakir ini memang satu perkara yang hak, dia bukan benar. Hak ni kita nak terjemah bahasa Melayu mungkin kita kata benar, tapi maksud dia suatu yang dia pasti. Pasti dalam erti kata dia perlu untuk kita berikan perhatian. Tak boleh ragu-ragu dan kena buat persiapan ke arah dia. Yang itu namanya alam barzakh. Ya. Banyak sangat ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang namanya mungkar dan nakir. Ada hadis yang panjang, ada hadis yang pendek, ya. Dan kita tahu juga alam barzakh ni tadi bermula dengan soalan ni tadi. Datang dua malaikat, dalam sebagian riwayat sebut datang dua yang berwarna hitam, iaitu malaikat yang duduk di sebelah kanan, yang duduk di sebelah kiri, bertanya begitu begini. Yang bertanya tu lain, kemudian amal soleh pun yang boleh datang, duduk atas kepala, duduk kat bawah kaki, itu semua kalau yang beramal soleh lah. Yang kalau yang tak beramal soleh, wal'iyadzubillah, kena azab. Ini kena kita beriman. Kita kena beriman. Cuma yang penting juga di sini, saya rasa mungkin saya pergi sikit soalan ni. Yang pentingnya, soalan ni tadi kita nak tahu bagaimana kita nak boleh jawab soalan ni, iaitu dengan amal kita. Iaitu dengan amal kita. Jangan risau, kita tak boleh cakap bahasa Arab pun tak apa. Tapi amal kita yang soleh, insyaAllah nanti Allah Ta'ala akan gerak. Sebab masa tu yang jawab adalah amal kita, ruh kita yang beriman, yang beramal, dia yang akan jawab ke di hadapan Allah SWT melalui malaikat tadi yang bertanya. Okey, tak payah hafal pun soalan tu, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, tak payah hafal pun tak apa tu. Iman kita yang mantap, bila iman yang mantap ni dia dah meresap dalam jiwa kita. Zikir kita, la ilaha illallah, syahadah kita, salawat kita, tu dah sentiasa meresap dalam jiwa kita, dia dah jadi darah daging kita, dia akan jawab spontan. Mudah-mudahan yang tu kita ambil berat. Baik, kemudian soalan yang berikutnya, insyaAllah ada beberapa soalan. Waalaikumsalam. Apa hukum? Oh, ni hukum ni. Wanita kekubur di hari pengkebumian, masyaAllah. Oh, ni cantik ni tentang kuburan ni. Kena buat satu kuliah ni. Air bunga dicurah atas kubur. Sibuk menyiapkan gubahan daun bunga untuk keranda. Menutup cermin dalam rumah. Ni tadi saya cakap. Saya jawab soalan yang pertama. Wanita ke kubur di hari pengkebumian. Asal masalah wanita ziarah ke kubur. Boleh tak boleh, tuan-tuan puan-puan? Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, ala kuntu nuhitukum an ziyaratil kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ya, memang dulu awal-awal aku larang kamu semua pergi ziarah ke kubur. Ala fazuruha, tapi sekarang ini silakan pergilah ziarah ke kubur.
Dan ini arahan umum untuk lelaki dan untuk perempuan. Maknanya tak ada masalah orang wanita pergi ziarah ke kubur. Pada awal-awal syariat Islam, Nabi SAW larang pergi ziarah kubur. Kenapa? Sebab kita tahu sejarahnya, masyarakat Islam pertama di kota Mekah dulu ni, mereka banyak terikat dengan adat. Macam kita di sini, adat-adat Melayu kita ni, mereka adat jahiliah ni pun banyak. Adat jahiliah ni bila kematian, mereka akan tunjukkan rasa sedih. Lagi mereka boleh tunjuk rasa sedih, lagi kira hebat penghormatan yang mereka beri kepada orang yang mati. Sebab itu adat jahiliah, bila mati ada kematian, yang wanita, yang anak perempuan, anak lelaki semua kena keluar. Terutama yang wanita, dia kena tepuk dada kuat-kuat, dia kena soyat baju dia, dia kena rebang rambut dia bagi nampak dia dia sedih. Itu adat jahiliah dulu. Bila Islam datang, Nabi SAW sebut perbuatan ini masuk neraka, tak boleh. Allah melaknat wanita-wanita dan orang-orang yang meraung-raung, meratap-ratap dengan perbuatan tersebut. Sebab itu pada awalnya kata Nabi, ala kuntu nuhitukum. Tapi bila Islam dah berkembang, syariat semakin difahami di kota Madinah selepas daripada itu dah lama, Nabi SAW kata sekarang ziarah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sahabat tengok suka pergi ziarah ke kubur, dan sahabat-sahabat pun Nabi SAW suruh pergilah ziarah ke bakit dan doakan untuk saudara-saudara kita di bumi gersang yang hitam itu, ahla baqi'il gharqad. Dan Nabi SAW pernah, bila selalu sangat pergi ke kubur, kita biasa mungkin pernah dengar cerita Aisyah isteri Nabi SAW pergi ikut malam-malam, senyap-senyap ikut belakang kan. Nabi SAW pergi, dia ikut belakang, tapi dia tak bagi tengok sebab takut suami dia perasan. Nak tengok suami ni pergi mana, kokot singgah dekat kedai kopi ke, kokot pergi singgah dekat mana, agaknya ikut belakang macam tu. Nabi SAW perasan ada orang ikut. Buat-buat jeling sikit, Aisyah sembunyi belakang tembok. Buat-buat jeling sikit, Aisyah sembunyi belakang pokok. Bila habis dah sampai kubur, dah doa, balik cepat-cepat Aisyah berlari balik. Sampai rumah Nabi SAW, sampai dekat rumah, Aisyah termengah-mengah. Termengah-mengah. Kata Nabi, Aisyah hampir lari buat apa? Kejar ni, malam ni, marathon ke apa? Tanya macam tu. Aisyah kata, eh dah lah, duduk rumah aja, tak pergi mana lah. Mana ada lari-lari, marathon tak ada, malam tak ada pertandingan apa pun lagi ni. Saya tambah-tambah lah tu, tuan-tuan perempuan tu. Nak bagi cantik sikit cerita. Lepas tu Nabi SAW kata, Aisyah, hang nak tipu Allah dan Rasul ke? Aisyah, kamu nak tipu Allah dengan Rasulnya ke? Aisyah kata, tak, memang lah. Memang tadi saya keluar sebab takut abang pergi. Abang keluar malam ni kadang-kadang banyak kali keluar, risau juga. Takut-takut abang ada singgah mana-mana ke, kot ada pasang satu lagi ke. Kalau bahasa ini kan, tu saya ikut tu, risau juga. Lepas tu Nabi SAW kata, Aisyah, lepas daripada ni, lain kali tak payahlah buat sembunyi-sembunyi macam ni. Pergilah ziarah ke kubur tu. Tapi kalau nak pergi ziarah, tanya aku, kamu nak buat apa? Lepas tu Aisyah kata, kalau macam tu ni, nak tahu? Saya nak tahu sekarang, bagi tahu nak buat apa kalau ziarah kubur? Nabi SAW mengaca, Nabi SAW membagi tahu, bagilah salam, doalah pada dia. Itu doa antara yang saya sebut tadi. Jadi maknanya perempuan boleh pergi tak boleh? Boleh. Cuma persoalan di sini dikhususkan di hari pengkebumian, yang di sini sebahagian daripada para ulama ada memberikan pandangan wanita dianjurkan supaya tidak pergi pada waktu pengkebumian. Bukan pula maknanya haram, mesti tak boleh pergi. Tiada dalil yang jelas qat'i maknanya wanita tak boleh langsung haram pergi masa pengkebumian. Ini pandangan khilaf. Khilaf ni ada ulama mengambil sikit pada sini, mengambil disiplin yang berbeza-beza, kawaid yang berbeza-beza, kaedah fiqhiyah yang berbeza-beza. Tapi yang penting ada sebahagian mengatakan ada alasan yang kuat kerana wanita ini, mereka ini kurang apa? Kurang mengawal kesabaran. Mereka ini agak emosional dan sebagainya. Saya suka dengan pandangan ulama yang mu'tadil seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah wa ra'ah, salah seorang tokoh ulama yang masih hidup. Dalam hal-hal seperti ini, beliau kata ini balik kepada wanita dan keluarga dan situasi masing-masing. Kalau wanita itu wanita yang kuat kesabarannya dan boleh dikawal oleh ahli keluarganya, dan dia pergi memang niatnya hanya untuk berdoa, mudah-mudahan tidak ada masalah. Tidak pula berlaku ikhtilat, tidak pula berlaku percampur adukkan dan sebagainya. Dia pula dalam keadaan menutup aurat, terpelihara dengan mahram dan sebagainya, tidak ada masalah. InsyaAllah. Jadi ini balik kepada suasana masing-masing. Mungkin pilihan itu terpulang kepada kita dan suasana. Kita mengetahui suasana keluarga kita. Soalan yang ni, air bunga.
gubahan daun bunga kat keranda. Tuan-tuan dan puan, ni masalah-masalah cabang ranting ni, tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak bagi tahu tentang masalah siram air apa tu, air mawar di kubur ni. Yang ini daripada nas yang sahih, ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih tak ada. Yang ada, ada sampingan riwayat-riwayat daripada amalan sahabat dahulu ada. Tapi bukan air mawar di jeruh air. Kita tak tahu air mawar tu datang pada mana. Jadi kita nak kata totally ini tak boleh. Kalau orang yang buat tu dia faham ada ni, mudah-mudahan tidak menjadi kesalahan. Dan tidak pula dengan niat-niat yang bukan-bukan. Ada pula yang jiruh tu kita tanya kenapa, oh, dia buat pula dia punya falsafah dia. Yang ini kita jiruh ni air mawar ni sebab bagi wangi dekat bawah. Ni kita jiruh air ni bagi dia dapat sejuk dekat bawah. 7 kaki ke 8 kaki bawah tu, tuan-tuan, mana masuk air sampai sejuk kat bawah tu. Kita pun tak tahu dia buat apa kat bawah tu. Tu nak kena faham juga kita punya kefahaman. Tapi yang penting perkara ni insya-Allah mudah-mudahan tidak menjadi satu perkara yang besar sehingga dia jadi satu yang syirik ke, dia jadi satu yang haram yang dijatuh sampai tak ada. Yang kedua pun sama juga ni, minyak gubahan bunga atas keranda ni, tuan-tuan puan, yang ni orang masyarakat Melayu kita ni kita tahu dia memang suka seni, kreatif. Kalau dia nak buat takat tu apa, mudah-mudahan tak ada masalah. Tapi kalau dia letak niat dekat situ dengan tujuan, ini memang kita baca dalam sejarah sahabat apa, tidak ada lah, tidak ada. Tapi kalau yang buat tu dengan niat dia ada sesuatu niat, kononnya tak, apa ini apa tu, apa dia kata sini tadi, gubahan daun. Kononnya gubahan daun ni tadi nanti dia ada beri wangi ke, bunga ni pula jadi harum ke, nanti malaikat datang, ni tak ada. Jangan duk percaya macam tu pula, tak ada, memang tak ada. So maknanya tak payah bunga pun tak apa. Tapi kalau nak kata taruh bunga tu, taruh saja, okey, adat biasa, mudah-mudahan tak salah lah. Jangan duk bergaduh sangat benda-benda bunga tak bunga ni. Payah-payah ambil bunga pergi tanam kat rumah, sudah buat hias rumah dah. Bergaduh lagi orang mayat. Mayat tu uruskan doa bagi betul, solat bagi betul, bersih hati bagi jaga bersama-sama, insya-Allah. Ya. Saya tak tahu pula, mungkin ada pula yang beralasan bunga ni pula bagi segar, lagi bunga tu segar, lagi daun tu segar, apa ni jenazah ni lagi terpelihara apa. Kerana ada pula mengaitkan dengan alasan-alasan, saya tidak perpanjangkan pula lah dalil tu, insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara. Menutup cermin dalam rumah ni sampai hari ni saya tak jumpa ni mana alasan dia. Tapi kita nak kata tutup cermin ni, kita boleh bayangkan mungkin ini adat. Saya katakan adat. Adat yang tidak menyanggahi syariat, maka adat itu satu yang okey. Selagi adat itu tidak menyanggahi syariat. Saya boleh, kita boleh bayang andaikan mungkin adat orang Melayu kita memang rumah dulu orang Melayu banyak letak cermin. Jadi bila kematian ni agaknya ni tutup cermin ni kenapa? Tutup cermin ni pasal takut tengok ramai yang wajah sedih, ha? Wajah sedih tu nampak, semua ramai-ramai tutup aja cermin bagi tak. Tapi kalau yang tutup cermin tu pula ada dia punya keyakinan pula, ha, ni yang payah ni. Oh ni nanti roh ni meresap kat cermin ke, roh dia keluar dia tengok dekat cermin ke. Oh ni tu. Jangan duk faham karut-karut macam tu lah. Tu yang nama karut marut. Tak boleh lah macam tu maknanya. Tapi kalau nak takat kata apa, nak tutup cermin ke, tutup apa ke, tutup gambar kan, tutup gambar apa semua, saya rasa kita itu adat yang mudah-mudahan ada rasional yang baik dan dia tidak sampai menjejaskan apa-apa ibadah yang adat sahaja. Okay, insyaAllah dipelihara lah mudah-mudahan. Okay, saya rasa berpada setakat ni kot, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, pada malam ni alhamdulillah, terima kasih pada yang bertanya dan kepada semua. Saya ada lagi soalan je. Oh, ada lagi tu, ni yang terakhir kot, permintaan daripada ibu di belakang. Mudah-mudahan kita raikan. Boleh tuan-tuan dan puan ya, kita raikan sekejap. Ni malam ni game siapa main ni, Man U ke Chelsea ni? Liverpool main tak malam ni? Ni yang dah datang ni semua kuat iman ni. Ya Allah. Ya Allah tuan. Okay, kita raikan yang terakhir ni. Baik, ini soalan yang baik tentang masalah tadi. Bila suami saya meninggal, saya turut ke kubur menyaksikan pengebumian. Adakah saya langgar hukum iddah? Bila hukum iddah ni jatuh? Masya Allah. Ya. Soalan ni sangat baik. Kepada mereka yang prihatin tentang masalah hukum iddah ni tadi, di sini ada pandangan-pandangan khilaf di kalangan para ulama. Yang pentingnya iddah tu satu yang masyru'.
bila dia bermula dan hukum iddah ni pula, adakah dia sama sekali tak boleh keluar daripada rumah dalam apa keadaan, apa situasi pun sekalipun? Yang ini dibahas oleh para ulama mengikut juga kepada zuruf dan dan keperluan. Jadi yang ini kalau kita benar-benar insya-Allah kita nak faham dan nak beramal kerana amanah kita, kerana iman kita, ya, kita nak beramal betul dengan apa yang diperintahkan, insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara sangat baik. Iddah ni bermula pada saat kematian. Ada yang kata pada saat kematian, ada yang kata bermula pada hari yang berikutnya, ada kata bermula pada hari itu dikira hari yang pertama. Ha, ini masalah kita nak kira hari ini pula kan. Sebab dia 40 hari ke, dia berapa hari ke. Jadi ini persoalan yang dia bagi saya, ibu-ibu, puan-puan, balik kepada iman dan balik kepada amanah kita masing-masing. Kalau ibu-ibu, puan-puan yang benar-benar nak jaga amanah, nak pelihara iman kita, insya-Allah jaga tu sangat baik. Sangat baik, maknanya apa? Kita tak pergi ke perkuburan tu, niat kita sebab kita nak tanak, kita nak jaga kita ni dalam dalam iddah. Tapi lepas tu kalau pasal malam dekat bawah rumah, keluar juga pergi pasal malam, tak jadi ya tu. Ha, tu saya kata jaga pelihara iman dan amanah. Kalau macam tu kena buat bagi sungguh-sungguh. Ada yang bertanya pula, kalau sekarang ini dalam iddah tapi kemudian dia kena bekerja macam mana? Ha, ini persoalan yang namanya semasa. Sebab itu persoalan-persoalan ini persoalan khilafiyah di kalangan para ulama. Apabila tuntutan keluarga, apabila dia sebagai yang pencari rezeki, apabila kewajipan yang utama dia kena pergi tunaikan dan sebagainya, asal sahaja dipelihara, dipelihara adab-adab dan juga etikanya, itu penting. Nah, yang tu kita mengikut kepada zuruf dan suasana. Sebab tu masalah-masalah hukum fiqh ni kadang-kadang, tuan-tuan puan-puan, dia bukan mudah kita kata ni boleh, ni tak boleh, ni haram, ni halal, dah. Masalah-masalah hukum fiqh ni dia banyak nak kena tengok. Lebih-lebih lagi saya kata suasana kita pada pada hari ni banyak diambil kira. Asasnya insya-Allah yang ini kita faham, tujuan iddah ni apa, iddah ni maknanya apa, tidak berhias-hias, tidak menonjolkan diri, tidak memakai minyak wangi kan, ha, tu dia. Ada yang di iddah jaga juga iddah dia dalam rumah tapi sibuk pi SMS sana sini, pi WhatsApp pula, ah ni peluang dah aku dah ni lah, pi telefon pergi SMS pula dekat matai lama dia, na'uzubillah. Allah, ah Bang Mat oi datanglah, kata ni ha, Munah pun seorang-seorang ni, saya tak makan, kata Abang Mat pun datang ketuk pintu. Cantiklah macam tu. Iddah juga. Na'uzubillah. Na'uzubillah. Nas'alullah salamah. Saya rasa berpada setakat ni. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Ada salah silap. Saya mohon terlebih dahulu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kita semua. Dan tambahkan iman, ilmu kita. Dan mudah-mudahan dikekalkan hidayah bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir dhunubana. واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كما رزقتنا الإيمان فارزقنا العمل الصالح وكما رزقتنا العمل الصالح فارزقنا الصدق في إيماننا وفي أعمالنا الصالحة اللهم أصلح لنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد نياتنا اللهم أصلح فساد أعمالنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سواء السبيل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تجعل خير أعمالنا آخرة وأن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا عزيز يا غفار وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كل قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jamaluddin. Sedang jemaah yang diridhoi Allah, seperti mana yang dimaklumkan oleh Ustaz Farhan tadi, pada hari Ahad akan datang, iaitu 14 bulan April,
jam 9 pagi akan diadakan sembang-sembang warga bersama Ustaz Nur Razak yang bertajuk Nikah Gantung. Ini mungkin bagi kita yang punya anak, yang mungkin belajar dan sebagainya, yang mungkin ada hal-hal yang apa bersangkutan dengan pergaulan dan sebagainya, mungkin perkara ini adalah perkara yang kita ingin tahu daripada pendaftar pernikahan Ustaz Nur.